aku dah. Tapi ke sini. Eh, Pak Ruben, ini ya? Ada berita loh, Pak Ruben. Ini ada berita tentang apa berita apa? Susah. Ini lihat, ada berita tentang mereka. Wah, cepet ya. Coba lihat. Cepet ya. Menikah 3 tahun Ajun Perwira cuma dianggap anak kelima sama Jennifer. Aduh. Waduh. Nah. Jadi maksudnya cuma dianggap anak kelima gimana sih? Iya. Kadang-kadang dia melebihi anak-anak gue kalau ngambek. Jadi gue tetap aja harus ngurusin dia, bukan dia ngurusin kamu gue. Oh, kamu cemburu ya? Enggak, soalnya orang tadi di belakang kamera aja pas Rafi kan cuma bercandaan doang aja. Dia gini di belakang kamera. Bercandaan? Iya. Iya, gue pikir beneran tuh. Nih ya, di belakang kamera pas kamu lihat Sabri kan, pas udah selesai tuh gini. Kamu apaan sih sama Rafi begitu beraimus? Tadi Ajun, ya. Tadi Ajun bilang sama gue. Apa? Tahu batasnya kali bro. Gitu kan. Iya, gue bilang. Iya, maaf Jun, maaf. Bercanda. Iya, gue kan. Iya, bercanda. Ya kan gue ngikutin lu juga, jejak lu. Iya, ya, tapi kan gue. Bedanya gue jadi lu enggak. Iya. Ajun, gue masukin lu, gue masukin lu. Jun, tapi. Mami suka ngambek gak? Suka. Yang cemburuan siapa? Yang cemburuan. Iyalah pasti. Gini, kalau yang saya mau lihat kalau Ajun lagi ngambek kita reka adegan ya. Iya. Kalau Ajun lagi ngambek, tapi Mami nenanginnya gimana coba? Ya. Ya. Coba, ya. Masih belum puasa. Masih puasa. Belum puasa. Nanginya langsung. Aku. Berarti kalau misalnya lagi marah, ini misalnya Ajun ya. Sayang, sayang sih disayang. Langsung gitu. Ngerti gak? Iya. Ayam. Jadi langsung ditenangin gitu. Iya. Yaudah kalau Mami lagi marah. Lu nenanginnya gimana? Oh susah. Susah. Contoh. Coba. Diteleponin gak jadi ngangkat-ngangkat. Iya kan? Kalau dia nelpon pakai video call, gue gak pernah mau angkat. Ketahuan gue juga. Oh iya. Gue gak pernah mau angkat, dia video call gak pernah gue mau angkat. Hubungan macam apa sih ini? Tertindas. Kayak lu sih sebenarnya. Aku tahu rasanya juga. Coba yuk, kamera roll. Action. Sayang maaf ya tadi gak keangkat, aku sibuk, tadi lagi meeting. Meeting apaan? Meeting sama klien aku, dia pintar banget masak. Oh, mulai lagi dengan yang kemarin. Iya, dia masakannya enak banget. Kemarin. Sedangkan kamu masak air aja gosong. Sayang, bukan ciptakan untuk di dapur. Tapi? Gue di luar. Jadi kalau emang lo suka sama orang yang di dapur, please go.